guys, akhirnya sudah sampai di kabupaten tercinta. Kembali lagi di channel Koko dan HW, channelnya Koko dan HW. Jangan lupa di subscribe guys, jangan lupa banyak ya guys. Thank you. Oke, welcome guys, kembali lagi dengan saya di channel Anak Kepulauan, channelnya KHW. Kali ini teman ya, seperti kalian lihat, saya mau pulang kampung berlabuh ya, 12 jam berlayar di lautan Sulawesi guys, rute Manado Talaut. Jadi ini selama 3 tahun baru bisa pulang sekarang teman ya, rindu kampung guys. Ini juga kebetulan Natal ya teman, jadi mau pulang untuk Natalan. Oke teman, ikuti terus ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channelnya Anak Kepulauan, channelnya Koko HW. Oke guys, mau siap-siap dulu. Ribet sekali guys, ramai sekali sini, ramai sekali mak. Ada. Nah guys, ini akhirnya bisa keluar di pelabuhan juga guys. Setelah tadi antri lama sekali ini, besar sekali. Sekali tadi antri guys. Jadi tolong mau naik kapal sana guys. Gitu. Saya Barcelona 3 teman-teman. Ini agak sedikit gelap ya. Orang menuju ke pelabuhan ini guys. Guys, aduh, saya saran kalau Moni misalkan mau berangkat, Moni jangan berangkat di tanggal-tanggal 23 begini. Aduh, serat sekali. Sampai mau pokoknya. Jadi Moni kalau berangkat, mesti berangkat di hari-hari masih belasan begitu nih. Oh, harus berangkat di belasan-belasan begitu. Jangan di tanggal 23 begini teman-teman. Aduh, seratnya basuar. Siksa, setengah mati. Ini semuanya di kapal nih teman-teman. Tolong suruh naik ini guys ya. Berat sekali. Ah, sekarang kurang masuk. Lagi lebih dalam. Cewek nomornya berapa cewek? 902. Orang bilang satu, duduk satu. Grande. Akhirnya sampai teman-teman di ranjang. Ini barang bawaan guys, ada kasur, ada salak, tas, ada dos juga, banyak banyak lah. Barcelona 3 lepas keberangkatan dari Manado tujuan Talau. Selamat tinggal Manado, nanti berjumpa lagi di tahun yang baru. Keberangkatan KM Barcelona 3. Selamat tinggal Manado, nanti ketemu lagi di tahun yang baru. Selama dalam pemeriksaan tiket, karena pintu dan tangga ataupun pintu penghubung
Oke guys, kembali lagi dengan saya. Ini sudah ada di kabupaten teman-teman, tepatnya di Pelabuhan Meluan nih, tempat terakhir saya berhenti ya. Sebelumnya di Pelabuhan Lirung, di Pelabuhan Meluan nih teman-teman. Teman-teman lihat, itu ya. Itu adalah kapal yang saya naiki tadi teman-teman ya. Sangat ya, sangat menantang. 12 jam sampai 13 jam naik itu, terus dengan gelombang yang sedikit-sedikit oleng-oleng ya teman-teman. Itu disusul juga dengan KM Glory Mary di sebelahnya. Ramai teman-teman, ini tanggal 23 masuk tanggal 24. Jadi ramai ya teman-teman. Ini selanjutnya saya mau menuju ke kampung dengan menggunakan taksi oto ya. Oto tetap ikuti ya teman-teman, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Nah, oke guys, ini di belakang oto yang akan mau dinaiki mau ke kampung teman-teman. Jadi terus ya guys ya. Let's go. Caps.